Ya, saya jemput Tuan Samsul Iskandar Elias Yusri bin Muhammad Akin. Terima kasih, Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membina negara memenuhi harapan. Soalan Bukit Katil, mohon jawapan. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Hormat Bukit Katil. Tuan Ketua, soalan ini berkenaan dengan daulah. Kelahiran yang tidak selamat ialah kelahiran yang disambut oleh individu tidak terlatih dan tidak bertauliah dalam bidang kebidanan. Peratus kelahiran tidak selamat telah menurun daripada 7.1% pada tahun 90 kepada 1.3% pada tahun 2012 dan turun lagi kepada 4.42% pada tahun 2016. Berbanding dengan purata kelahiran berdaftar antara 440,000 hingga 450,000 kelahiran setahun seluruh Malaysia. Berdasarkan analisa laporan kelahiran tidak selamat yang diterima, tiga faktor utama yang menyumbang kepada kelahiran tidak selamat iaitu tiada pengangkutan ke klinik, ke fasiliti kesihatan, jarak rumah yang jauh dari fasiliti kesihatan dan ramai juga di antara pendatang asing yang bersalin di rumah. Yang pendatang tanpa izin, Tuan Ketua. Sejak 2014, peratus kelahiran tidak selamat akibat pengaruh aktiviti daulah dalam kalangan kelahiran tidak selamat adalah kurang dari 0.5%. Walaupun berlaku peningkatan bilangan kelahiran tidak selamat yang melibatkan aktiviti daulah, di mana dua kelahiran dilaporkan masing-masing pada tahun 2014 dan 2016 dan 2015. Bilangan ini meningkat kepada 6 kelahiran pada 2016 dan 7 kelahiran pada 2017. Akibat kelahiran tidak selamat yang melibatkan pengaruh daulah ini, sebanyak 3 kematian bayi baru lahir telah dilaporkan, iaitu 1 kes masing-masing di pada tahun 2016, 2017 dan pada Januari 2018. Untuk makluman Yang Hormat Bukit Katil, merujuk pada Seksyen 14.1 Akta Bidan 1966 Akta 436, dengan izin, any person who, not being a white midwife registered under this act, practices midwifery, shall be guilty of an offence and shall be liable to conviction to a fine not exceeding RM2,000 or imprisonment for a period not exceeding 1 year or both. Sehingga dengan itu, Tuan Ketua, Seksyen 14.1 Akta Bidan 1966 Akta 436 menerangkan bahawa mana-mana individu yang tidak didaftarkan di bawah akta ini yang menjalankan aktiviti kebidanan boleh dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tuan Ketua. Ya, Bukit Katil. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Yang Mak Menteri, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Seperti mana yang disebut oleh Yang Mak Menteri tadi, bulan lalu misalnya kita ada satu laporan kematian di Johor Bahru. Dan perkara yang ingin saya dapatkan jawapan daripada Yang Mak Menteri ialah soal naratif. Naratif yang dikemukakan oleh kumpulan ini yang memanggil mereka sebagai gentle birth, melahirkan secara selamat. Jadi saya percaya naratif ini kuat dan banyak mempengaruhi masyarakat di luar sana yang mahukan alternatif kepada kaedah bersalin yang biasa. Dan ianya galak dipromosikan di laman web dan sebagainya. Jadi saya ingin tanya, adakah kementerian membuat satu counter naratif terhadap apa yang dikemukakan oleh kumpulan-kumpulan ini, dan apakah ada kerjasama yang strategik dengan kementerian-kementerian yang lain dalam kita memberikan jawapan di laman-laman web, di media sosial dan sebagainya, agar kesedaran ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak ada lagi kes-kes kematian bayi. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Tuan Ketua, sebenarnya daulah dalam bahasa Greek sebenarnya dia maknanya hamba wanita. Ya? Hamba wanita maknanya dia tujuan asalnya ialah untuk mereka, hamba wanita yang pendaulah ini ialah mereka membantu wanita-wanita yang hamil supaya memberi nasihat, buat urutan dan sebagainya. Tapi mereka tidak boleh untuk menyambut bayi lahir ni. Ya. Mereka kalau nak sambut bayi lahir, dia kena berdaftar dulu, mendapat sijil, barulah boleh sambut. Dalam hal ini, Tuan Ketua,
kita ada hospital banyak, klinik banyak dan sebagainya, dan kita ada perkhidmatan antenatal, tiap-tiap klinik ada klinik ibu dan anak supaya mereka dapat pergi. Dan memang keseluruhan mereka yang lahir, yang mengandung, diwajibkanlah untuk pergi membuat perkhidmatan di di klinik dan sebagainya. Dan ramai sekarang tuan-tuan betul yang banyak risiko bila mengandung, banyak risiko, antaranya kencing manis, darah tinggi, ya, berbagai penyakit-penyakit morbid, comorbid, yang mana yang ada penyakit-penyakit lain yang yang memang terdapat di wanita itu, termasuk juga masa bersalin, masa mengandung, kadang-kadang placenta previa, placenta ni punya uri di bawah contohnya, dia boleh berdarah. Kemudian breech, position breech, mana punggung dia di bawah, dia bukan kepala, dia punggung di bawah. Ini semua risiko-risiko yang amat tinggi. Dan bidan kita ataupun jururawat kita, dia tahu nak periksa. Kalau breech, dia kena rujuk pada hospital. Kalau placenta previa, mana uri ini di bawah, dia kena rujuk pada hospital. Ini semua dia tahu, ya? Dan kalau ada kencing manis, darah tinggi, bayangkan kalau masa bersalin tu dia dapat eklampsia, dia tarik. Ini semua risiko-risiko tinggi, mana boleh berlaku kematian di antara ke atas ibu dan juga anak. Dan dalam hal daulah ni, kalau ikut amalan di di luar negara, di Amerika dan sebagainya, memang ada daulah pun. Tapi tak sampai ke peringkat mereka menasihat supaya ibu ni bersalin di rumah ataupun dalam air. Tak berlaku di sana. Tapi di sini lebih ekstrim sikit. Mereka menasihat supaya ibu ni bersalin di rumah walaupun dia tak tahu keadaan ibu tu sebenarnya, sama ada risiko tinggi atau tidak. Dalam hal ini memang kita berkempen lah, betul-betul berkempen berbagai cara, masuk dalam TV, radio, dan juga berkempen kepada ibu yang bila mereka datang, kita pastikan mereka walaupun risiko rendah, kalau anak tu anak yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, anak risiko rendah dan tak ada penyakit lain, itu pun kita nasihat supaya mereka lahir, melahirkan di pusat-pusat pusat-pusat ini bersalin berisiko rendah. Kita dapat tiga sekarang ni, di Putrajaya, di Kuantan dan juga di Alostar. Tapi biasanya pusat-pusat ini pun terletak dekat dengan hospital, supaya kalau berlaku apa-apa emergency, mereka boleh dirujuk segera ke hospital. Jadi segala usaha telah buat, dan masih ada lagi pihak-pihak yang menggunakan pengaruhnya tentang dia kaitkan dengan agama. Dia kata Maryam dulu melahirkan Nabi Isa tanpa asisten dan sebagainya. Ini semua mereka pandai bercakap, dan akhirnya ibu-ibu ni terpengaruh dengan mereka dan lahir di rumah. Ini berlaku. Dan yang kita bimbang bila lahir di rumah, terjerat leher dia dengan apa nama, dengan apa nama, placental cord ni, dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan banyak kematian berlaku. Ya, jadi sebab itu kita akan terus berusaha untuk memberi penerangan, penjelasan kepada seluruh masyarakat kita, tuan-tuan.